Syahnaz Sadiqah dan JJ Govinda Sabtu akhir pekan kemarin menggelar acara pengajian 4 bulanan untuk menyambut anak pertama mereka. Pasangan yang baru setahun menikah ini tengah berbahagia lantaran bakal dikaruniai anak kembar. Diakui oleh Nanas, kondisi kehamilannya saat ini sudah terbilang nyaman serta berkurang mual-mualnya. Iya, kemarin tapi 4 bulanan, tasyakuran, nggak acara besar sih, cuman keluarga dekat aja sama teman dekat, doa bersama. 4 bulan ini sih udah enak ya, mualnya udah hilang, muntahnya udah hilang, makan juga udah nafsu makan lebih banyak banget sekarang. Banyak banget, udah lebih enak. Baik Nanas dan JJ sama-sama belum ingin menginfokan jenis kelamin jabang bayi yang tengah dikandung. Untuk jenis kelaminnya sih belum ketahuan, baru ketahuannya satu. Karena dari hasil NIPT tes darah, yang satu lagi masih belum ketahuan. Jadi masih penasaran itu berkali-kali lipat ya. Jadi ini udah penasaran. Semoga sepasang. Amin sih, harapannya. Nanti aja, biar yang satunya ketahuan lagi dulu biar afdol. Biar afdol, ngasih tahunya.